السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di mana pada malam ini kita berkumpul kembali duduk di majlis ta'lim yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk duduk mendengarkan tempat yang dijulukin Raudatun min Riyadul Jannah, salah satu taman dari taman surga. Artinya kenikmatan, keberkahan, rahmat, walhidayat, wanafahat, membuat hati menjadi sejuk, membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi tenteram, seakan-akan kita berada di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin para kiai, pengacara kita Bapak Hari Sarjana Hukum, beliau yang selalu di garda terdepan setiap permasalahan majlis ta'lim, kita doakan orang seperti beliau ini diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah dari Allah Ta'ala, digampangkan segala urusan yang beliau tangani tanpa masalah, dan mudah-mudahan diberikan berkah keluarganya, demikian juga keluarga kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal. Ada yang juga dari Jakarta, dari Madura, alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Pada malam ini pelajaran dalam kitab Al-Hikam Mutiara Kata dari kalam Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang menerangkan bahwa dunia ini isinya yang direbutkan sampai mempertaruhkan nyawanya, sampai mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan kehormatannya, cuman dua saja yang dikejar di dunia ini. Apa itu? Cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, cinta kepada kedudukan yang berlebih-lebihan. Bukan berarti kita tidak butuh dunia. Kita dianjurkan untuk mencari dunia sebatas untuk syarat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan menjadi mulia yang mengantarkan dengan dunia itu orang berbuat kebaikan dan menjauhkan kemungkaran. Misal, dengan dunia yang ia miliki, membuat sarana majlis ta'lim, memberikan fasilitas orang untuk hadir ke majlis ta'lim, memberikan kenyamanan di dalamnya, tentunya hal yang demikian ini akan mencegah seseorang berbuat kejelekan. Maka
untuk melaksanakan ibadah umroh, amalan-amalan yang lainnya. Semua itu dibutuhkan dunia. Dunia akan menjadi mulia apabila dipergunakan untuk di jalan Allah. Dunia akan menjadi hina apabila gara-gara dunia tersebut menghalangin kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Berapa banyak gara-gara dunia lupa akan perintah Allah. Coba sampean pikir, sampean lihat karnaval apabila diadakan. Mulai zuhur jam 7 malam, jam 8 selesai. Kira-kira sholat asarnya sholat tidak? Maghribnya sholat tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ini? Padahal pendiri dari karnaval itu sendiri berkali-kali saya jelaskan adalah orang Yahudi. Gara-gara dunia sampai menghalangi dirinya berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan dunia itu akan menjadi hina, menjadi tidak terpuji kalau menghalanginya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Adapun jikalau tidak menghalanginya, maka dunia akan antarkan kepada kemuliaan. Kita lihat orang-orang kaya, kita lihat berada di luar sana, memberikan fasilitas kepada orang-orang yang mau belajar, memberikan beasiswa, memberikan kecukupan, dia pergunakan hartanya untuk pendidikan-pendidikan agama agar menjadi orang yang berkualitas, agar bisa menjadi orang yang berguna. Nah, dengan harta ini ia akan menjadi mulia apabila harta tersebut dipergunakan untuk di jalan Allah. Ingat, tidak ada satupun di dunia ini orang yang tidak membutuhkan dunia. Baik itu nabi, wali, dia membutuhkan dunia. Bagaimana dia memberikan nafkah keluarganya kalau tidak pakai dunia? Yang berbahaya itu rakus. Kalau sudah rakus, dia akan menerjang pembatas-pembatas yang Allah Subhanahu wa taala berikan batas kepada anak turunan Adam. Berapa banyak gara-gara dunia mengadakan ritual-ritual sampai-sampai tidak minta kepada Gusti Allah, yang diminta Nyiloro Kidul. Nyiloro Kidul, saudara sepupunya Nyi Bloro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengadakan ritual-ritual gara-gara dunia. Betul tidak? Sampai dia mengorbankan dirinya, sampai dia mengorbankan, tidak mau sujud, tidak mau minta kepada Allah gara-gara dunia. Berapa banyak gara-gara kedudukan dia rela membersihkan tempat wudu padahal belum pernah dia melakukan itu, hanya ingin menjadi penguasa. Pencitraan-pencitraan yang ia lakukan. Tapi kalau sudah jadi, dia melupakan apa yang pernah ia lakukan. Inilah yang sering disebut serigala berbulu ayam. Kalau serigala berbulu domba kan banyak, tapi ini serigala berbulu ayam, lebih bahaya lagi. Jadi kita
kita ini mencari dunia, mendapatkan dunia untuk syarat ibadah. Adapun yang ada di dunia ini yang membuat orang celaka itu dua sebab. Sedangkan orang-orang ahli lillah, sedangkan orang-orang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, sedangkan orang-orang pilihan Allah, mereka tenggelam dalam lautan nikmat ibadah kepada Allah. Dia menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, kalau sudah kerjaannya dekat kepada Allah, dia akan mendapat gaji langsung dari Gusti Allah. Dia akan mendapatkan gaji langsung dari Allah. Dengan berkat dampak ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya alayka bittaqullah fa innaka ya'tika ribhin min ghairi bida'ah. Wahai anakku, bertakwalah kau benar-benar kepada Allah Ta'ala, sungguh-sungguh kepada Allah, kau akan mendapatkan keberuntungan tanpa kau harus menjual dagangan. Artinya Allah menjamin rezekinya orang-orang yang jujur, yang benar-benar kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Adapun yang ada di dunia ini yang direbutkan tidak ada lain cuma dua hal. Untuk mereka yang rakus urusan dunia, ad-dunya syai'an, dunia itu ada dua macam yang direbutkan di dalamnya. Yang pertama, hubbul mal, cinta kepada harta yang berlebih-lebihan. Gara-gara harta, pulau di Indonesia ini sudah dilelang di luar negeri 100 pulau lebih. Sementara sampean tenang-tenang, sampean tidak tahu kalau negara sampean tidak dalam keadaan baik-baik. Gara-gara harta, saudara-saudara kita yang berada di dekat Batam situ mau digusur, padahal ia lebih berhak daripada investasi orang-orang Cina. Orang-orang Melayu yang terkenal santun, yang terkenal baik, tiba-tiba mendapatkan permasalahan yang di luar apa yang ia perkirakan. Penguasa-penguasanya berusaha untuk mendapatkan dunia dengan alasan investasi. Sebetulnya pribumilah yang berhak untuk tinggal di tempat itu. Jauh hari sebelum ada kata-kata Indonesia, masyarakat Melayu telah duduk di tempat itu. Mereka hidup dengan damai, mereka hidup dengan tenteram. Mereka lah yang lebih berhak daripada investasi orang-orang Cina di Indonesia ini. Kita doakan mudah-mudahan penguasa-penguasa ini sadar kembali ke jalan Allah. Kita doakan mudah-mudahan ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ia tidak sadar sesungguhnya yang ia lakukan akan kembali pada dirinya sendiri kelak. Yang pertama, hubbud dunya, hubbul mal, cinta kepada harta. Masya Allah, lihat, terutama di negara kita, jangan jauh-jauh, di negara kita aja sudah mulai bangkrut semuanya, bangkrut. Apakah ini yang dikatakan berhasil? Anehnya mereka bertepuk tangan, senang.
kita beli bensin di pom bensin kontan, Pertaminanya bangkrut. Bangkrut akibat ulah maling-maling yang rakus akan urusan harta. Korupsi di sana sini merata, mulai dari bawah sampai atas, dari atas sampai bawah semuanya. Maling ayam ditembak, maling ayam di penjara, sementara perampok-perampok ratusan triliun tenang-tenang saja. Apa ini? Kita beli pulsa kontan, Telkomselnya bangkrut. Semuanya bangkrut akibat ulah mereka yang rakus di atas sana itu. Berbagai macam cara mereka untuk maling, mengambil uang rakyat. Innalillahi wa innal raji'un. Padahal gaji-gaji mereka itu sampean-sampean semuanya yang menggaji. Gaji mereka itu sampean-sampean semuanya yang menggaji. Diambil dari pajak sampean begitu bayar pajak STNK, bayar pajak ini, bayar pajak itu, hasilnya untuk menggaji mereka. Disitulah Nabi memberikan ingatan, hubbu dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia ini yang berlebihan ini pangkal dari segala kejahatan. Jangan sampai pikir orang yang sudah makan uang haram itu mereka hatinya menjadi tenang. Tidak tenang. Mereka tidak tenang. Makanya kalau sudah ada hal yang demikian, kita tidak boleh diam. Kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Pertama, hindari beli ke produk-produk yang di luar pribumi. Beli di tempat warung-warung pribumi. Ini cara perlawanan. Beli barang-barang sampean itu ke pribumi. Walaupun lebih mahal 1.000, 2.000, enggak apa-apa. Ke pribumi. Ini sehingga perputaran uang itu pribumi, bukan ke yang lainnya. Akhirnya larinya kepada mereka semuanya. Kedua, bentuk perlawanannya. Kalau mampu, tarik uang di bank. Karena mereka kuat dari uang kita di bank itu. Uang riba segala macam dia pergunakan. Tarik uang di bank. Mereka akan kelimpungan kalau sampai taruh uang sampai di bank. Tapi kalau sampai taruh uang di bank itu ratusan juta atau miliaran, pesennya telur ibu bangkrut tidak rempah. Nah, yang ketiga, cara melawan mereka, tahun 2024 ganti presiden. Rapatkan barisan umat Islam. Ini penentuan. Kalau sampai masih terbujuk lagi dengan harta, menurut pakar politik, saya kasih tahu, kalau sampean masih terbujuk lagi dengan harta, ya dikasih sampean 1 juta, rela 5 tahun sampean lapar. Kalau sampean masih terbujuk dengan ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Pakar politik mengatakan tahun 2030 Indonesia bubar, habis. Hati-hati. Sekarang sampean tenang-tenang, padahal negara sampean tidak dalam keadaan baik-baik. Coba sampean lihat, PLN kita bayar listrik dengan kontan, PLN-nya bangkrut. Kemana uang? Dicolong semuanya sama maling-maling ini.
Kalau sudah ketahuan, inilah kebijakan dari pemerintah. Waduh, kebijakan terus, terus kebijakan. Nah, akhirnya rakyat menjadi sengsara. Nah, ini loh akibat hubbud dunya tadi itu. Pangkal dari segala kejahatan. Hubbud dunya sudah tidak mengenal batas. Halal haram yang penting dunia. Ini membahayakan. Karena suatu negara ini, kekuatan dari satu negara salah satunya adalah ekonomi. Kalau sudah ekonomi dihancurkan, hancur semuanya nanti. Ingat tahun 2024 kita bergandengan tangan umat Islam, hati-hati. Ganti presiden yang mempunyai perubahan yang nyata untuk Indonesia lebih maju, lebih berkembang lagi. Bukan hanya berkembang, berkembang dan maju. Indonesia sekarang berkembang, ya berkembang, tapi tidak maju. Apa gunanya berkembang tapi tidak maju? Ini yang perlu diperhatikan ya. Makanya jangan buta politik. Ngaji itu penting, sholat penting, dikir penting, baca Quran penting, sholat malam penting. Tapi urusan negara ini juga penting sampai lihat. Minimal tanya kepada orang-orang yang mengerti, agar sampean ini dapat ikut untuk membentengi atau melawan mereka yang ingin menghancurkan Indonesia ini. Sampean masih belum paham juga omongan saya. Masih tenang-tenang saja sampean. Untuk orang-orang yang intelektual, tahu ini masalah ini. Untuk orang-orang yang intelektual, sekali lagi, tahu masalah ini. Saya kasih ukuran aja sama sampean, barometer aja sama sampean. Kalau sudah semuanya mahal, berarti keadaan sampean Indonesia ini, negara sampean tidak dalam keadaan baik-baik. PLN mahal, semuanya mahal, ini mahal, semuanya tidak karu-karuan. Ini Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik. PKI-PKI gaya baru pun bergerilya, tidak melalui perang, tapi melalui hutang. Begitu dikasih hutang sampean, mereka akan datang yang menghutangin tadi itu, dengan alasan menyelamatkan asetnya, padahal mereka mau menjajah Indonesia. Hati-hati, saya ingatkan sampean, hati-hati, jangan sampai tahun 2020 ini bubar ini Indonesia. Sampean lihat Mojopahit itu lebih besar daripada Indonesia. Mojopahit lebih besar dari Indonesia. Ingat, hampir seluruh Asia, hampir seluruh Asia loh Mojopahit ini. Sekarang bubar Mojopahit, tinggal kenangannya saja. Pikir, jangan sampai Indonesia hanya tinggal kenangan saja. Rapatkan barisan. Kalau sudah kiai, ulama, habib berbicara tentang politik, ini berarti sudah darurat, sudah siaga satu. Saya kasih tahu sampai. Tahun 2024 nanti kita harus bergandengan tangan. Ya. Kita berteman dengan kodok walaupun sebentar. Masuk ke gorong-gorong. Allah, ini lain lagi sekarang. Tempat wudu dibersihin. Nah, pencitraan. Bucuin sampean semuanya, hati-hati, hati-hati. Hati-hati serigala berbulu ayam. Hati-hati. Itu ayam sama serigala bukan dimakan dagingnya, sak bulu-bulunya dimakan semuanya. Perjuangannya orang-orang baik yang duduk di dewan situ. Pengaruhnya para kiai-kiai yang terdahulu. Mereka itu menjaga Islam di DPR situ, dengan berkahnya dia menjaga Islam sampai nyaman di sini, sampai terima nyamannya.
Makanya jangan anti politik. Islam sekarang ini, NKRI sekarang ini wajib dijaga dari segala penjuru. Yang duduk DPRI pusat atau DPR tingkat daerah, atau mereka yang ahli dalam segi medis tinggal di situ, jaga di situ, atau dalam segi perniagaan jaga di situ Islam, ya. Atau mereka yang menjadi aparatur pemerintah, TNI, Polri, polisi, jaga Islam di situ. Sehingga nanti Indonesia ini di dalamnya banyak orang-orang yang menjaga Islam dan NKRI, maka anak putu sampean akan merasakan kenyamanannya. Waman zahida, barang siapa orang yang tidak rakus filmal, harta biasa, dun leja, tapi bukan kedudukan. Urusan harta dia biasa-biasa saja, urusan kedudukan dia rakus. Jadi kembali lagi tadi, barang siapa orang yang tidak rakus urusan kedudukan tapi rakus cinta kepada dunia, kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang kikir. Nah, ini membahayakan lagi. Wa man ahabbal mal wal jah kana asghar uqubatihi hirmanahuma. Barang siapa orang yang cinta kepada harta dan kedudukan, ya, kana asghar uqubatihi, lebih kecilnya lagi dampaknya kalau meninggalkan dua-duanya. Artinya tidak rakus. Carilah cukup untuk syarat ibadah. Untuk syarat ibadah. Ini bahaya. Fir'aun itu luar biasa sampean rakusnya kepada kekuasaannya. Sampai-sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Namrud mengaku dirinya adalah Tuhan. Orang-orang yang rakus tentang urusan dunia. Maka dari itu saya ingatkan, apa yang ada sampai syukuri, alhamdulillah. Kalau nurutin kurang, makanya sampai kalau berdoa kepada Allah, Allah selalu mengabulkan menurut kebutuhan sampean, bukan keinginan sampean. Bumong itu orang terus sampean banyak, terus gedung, terus pesawat, terus ketut-ketut koco, terus ketut wiro sableng, terus ketut orang beras, terus orang gila, banyak. Tak kena yang doro. Paham ya? Apa? Ini bahasa Madura, ini bahasa yang akan diresmikan oleh PBB, akan menjadi bahasa internasional. Ya, Allahu sallallahu Muhammad. Jadi cinta kepada dunia berlebih-lebihan ini adalah pangkal dari segala kejahatan. Nabi melarang umatnya untuk rakus kepada urusan dunia. Wis apa yang ada disyukuri, alhamdulillah. Allah memberikan sampean mithal, tingkatan rezeki sampean mithal. Wis tingkatannya puluhan juta. Syukuri alhamdulillah. Karena kalau sampean memaksakan diri minta yang lebih tinggi lagi, takut sampean ini silau. Berapa banyak orang rezekinya biasa-biasa saja, tekun ibadah, dikirnya bagus, sholat malam bagus, begitu dikasih lancar rezekinya sampai ratusan juta yang ia uang yang ia milikin, sholat jamaahnya jarang-jarang, lebih senang dia berada di media sosial daripada di alam dunia. Sudah tidak kumpul-kumpul lagi,
urusan dunia sudah dianggap segala-galanya. Wes apa yang ada disyukuri sampean, alhamdulillah. Jangan minta berlebih-lebihan sampean, jangan, tak kuat. Ini model-model kayak gini nih. Oh, meloncat. Ngalep tak ngebel. Lalatin enggak arif lah, syukur. Kadang-kadang bodoh, kadang-kadang sadar, alhamdulillah lah. Boleh saya budir atau keken, oh payah. Kelompok berudin, seloman selomun, selamat deh ya. Apa yang ada disyukur, alhamdulillah. 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 Sampian punya sepeda motor, Amio biasa-biasa, alhamdulillah. Sampai dikasih yang bagus begitu, ocol sampai ocol ocol ocol. Tak ambu kecuali lampu merah ambu. Eh, siapa yang ada disyukuri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan silau dengan ini, jangan, tak bagus. Jangan minta berlebihan, takut tak kuat, bro. Takut tak kuat sampai. Ini godaan dunia ini besar sampean. Ada Pak orang Madura, Pak. Begitu punya uang ratusan juta, enggak bisa bahasa Indonesia, enggak bisa bahasa Madura, Pak. Bahasa Indonesia terus, Pak. Dia tanyain, saya lupa bahasa Madura. Wah, bayar. Dia menekun PKI gaya baru, orang gila gaya baru nih. Wes apa yang ada sampai syukurin, alhamdulillah. Syukurin, alhamdulillah. Jangan silau dengan harta ini, takut tidak ku. Tidak kuat sampean. Dunia itu kata Nabi seperti hal-hal yang hijau dan manis. Artinya menggiurkan. Kalau sampean tidak kuat-kuat, hanyut di dalamnya sampean. Makanya syukurin apa yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sebegitu aja, jangan minta berlebihan. Takut tidak kuat sampean. Takut tidak. Ujiannya besar sampean. Ada dulu, saya masih ingat almarhum Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri, orang soleh, kaya raya, ilmu punya, harta punya, reoreng ilmu tandi, pesen tandi, pasangan masongah, masalah pengajian, mari asokol jika, tarjera rengar ya, rengar ya tak ber, tak tarjemong tak masuk ke got, tak embur rengar. Masuk ke mati, kau tak kelam hadir pengajian. Rasulullah wa ni'mal wakil. Kali manusia turun kering. Rasulullah wa ni'mal wakil. Tertak nemu ringan. Ini orang kaya. Orang kaya nomor 6 di Timur Tengah. Yang tidak mau disebutkan namanya. Alim. Kalau saya ngajar itu duduk dia. Masya Allah, wajahnya kayak bulan sampean. Masya Allah, luar biasa. Waktu masih Pak Soeharto itu berkuasa, ekonomi masih bagus. Saya tidak sebutkan, seseorang datang memaksa kerjasama sama dia. Jangan, saya tidak mau jadi orang terkenal. Masya Allah. Saya tidak mau jadi orang terkenal. Sudah, apa yang saya ada, alhamdulillah, syukur saya. Asetnya di Mekah, di Madinah, di Jeddah, masya Allah. Di seluruh dunia asetnya itu ada. Nangis malam kali. Nangis di pesantren satu kamar sama saya. Nangis. Ya Allah. Bercucuran air mata sampai. Mohon ampun kepada Allah Taala. Pengawal bodikat-bodikatnya itu, wah luar biasa. Orang soleh, sujud, ahli dikir kepada Allah Ta'ala.
Ria punya otak nak ubi mentega boleh. Rokok otak, sandal otak, bensin otak. Pas tak hadir pengaji. Mung semua ulama tak nyabi sekali, etal otal jalan. Alasan mahabbah itu. Mahabbah, mahabbah, mahabbah dalam. Dari tukang beca repot makin. Allahumma salli ala Muhammad. Basyiru sallu ala Nabi. Jadi kembali lagi tadi, bukan berarti jelek, tidak. Mencari kedudukan bagus, mempunyai kedudukan bagus untuk syarat ibadah, untuk membentengi NKRI, terutama sekarang di era yang tidak karu-karuan seperti ini, butuh orang bagus, butuh orang baik, butuh orang yang berprestasi untuk membela Islam, untuk membela NKRI dari dalam. Maka dari itu, bab ini penting kita fahami. Raihlah dunia, carilah dunia cukup untuk syarat ibadah. Raihlah kedudukan untuk syarat ibadah, untuk membela Islam, untuk membela NKRI, untuk membentengi Islam, untuk membentengi NKRI dari serangan-serangan asing dan asing. Nah, kalau sampai jauh dari ini semua, mereka akan masuk. Mereka masuk. Apalagi sekarang PKI-PKI sudah 200 orang lebih yang duduk di dewan itu. Kalau sudah mereka membuat kebijakan, sudah hampir mayoritas mereka duduk di dewan, habis sampean semuanya. Makanya kita tidak boleh anti poli, tidak boleh anti poli, tidak boleh anti politik. Karena semua ini diatur oleh poli, diatur oleh poli. Ini listrik naik turunnya tergantung suhu politik. Habaib-habaib kita, habib-habib kita semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal.